Pemirsa, Timnas Wanita telah tiba di India untuk mengikuti turnamen Piala Asia 2022. Latihan digelar secara virtual karena masih di karantina. Timnas Wanita tiba di India dan menggelar latihan secara virtual di Hotel Royal Orchid Grazia, Mumbai, India. Skuad Garuda Pertiwi seharusnya menggelar latihan di lapangan latihan Yaswan Rao Mumbai, namun mulai meninggalkan hotel karena hasil tes swab PCR belum keluar. Untuk menjaga kondisi para pemain, tim pelatih memberikan materi selama 90 menit untuk menjaga stamina. Timnas wanita yang berada di grup B akan mulai bertanding Jumat melawan tim kuat Australia. Selain Australia, Indonesia akan melawan Thailand dan Filipina untuk memperebutkan poin sebanyak mungkin agar lolos ke babak berikutnya.